Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat. Channel saya Nirulian Putra. Di sini saya sedang mereview ini tanaman durian lai ya, atau bukan durian tapi lai. Dan di sini nampak sekali bunganya sangat lebat sekali ya, bisa dilihat sampai ke dandan bawah. Kiri kanan sampingnya juga sangat lebat sekali. Memang ini diperkirakan untuk nanti panennya sekitar 2 bulan lebih lagi lah, sekitar bulan 12 ataupun bulan 1 ya. Batang-batangnya juga penuh dan ini biasa sering berbuah. Untuk usia lainnya ini sini 8 tahun sahabat. Dan setelah ini saya lanjut mereview tanaman durian matahari yang sama-sama berbunganya juga seperti ini. Untuk ukuran usia yang 8 tahun nih seperti ini, saya lihat ini sangat lebat sekali ya, buah durian yang masih kecil-kecilnya juga. Dan diprediksi sama bisa akhir tahun juga nih kepanennya, dan mudah-mudahan tidak gugur. Dan ini biasa sering berbuah, nampak lebat ya di ranting-ranting dan kecilnya juga. Ini biasa untuk ukuran buahnya bisa sampai 4 dan 5 kilo ya, tergantung kita masih unsur haranya juga sih sebenarnya sama. Dan kita jalan lagi ke depan, kita review satu persatu nanti ini. Alhamdulillah masih banyak juga nih sahabat, dan bunganya juga wah ini juga tuh sama sahabat ya, sangat lebat sekali. Dan diusahakan ketika banyak mulai dahannya di usia generatif ini, kita mestinya sering ya melakukan pemangkasan seperti ini, tunas-tunas air yang ada di dahannya agar tidak menghambat nanti pembungaan di masa usia seperti ini. Tuh bisa dilihat sahabat, ini sangat lebat sekali buahnya. Dan kalau sudah begini itu sudah tidak akan gagal lagi ya, karena di sini kalium kalsiumnya juga sudah cukup sekali ini. Bisa seperti itu bunganya. Nanti kalau mendekati-dekati jatuh buahnya, sebelum jatuh mungkin akan saya review kembali untuk durian matahari ya, khususnya di sini, dan lai. Karena di sini cukup adaptif juga sebetulnya untuk durian matahari, durian lokalnya di kebun Sukabumi Pelabuhan Ratu ya, durian Sagara. Jadi kalau para sahabat ingin berkunjung kemari, berkunjunglah nanti bulan 12 ataupun bulan 1 2023 ya, di tahun depan. Nah, sahabat bisa nanti datang kemari dan bisa langsung melihat buah-buahnya. Barangkali dari sahabat sendiri tuh ada yang minat durian di sini, khususnya untuk durian matahari yang sudah matang. Ini sekitarannya juga sama penuh lebat, lebat sekali buahnya seperti ini. Dari dahan ke dahan sudah hampir tidak ada spice ya, tidak jarang dari dahan ke dahannya juga buahnya sangat lebat. Dan ini lumayan cukup besar juga sahabat, kalau ketika ini nanti buahnya sudah jatuh, sudah tua ya, tapi harus diusahakan benar-benar tua, tidak dipetik secara pemaksaan atau di luar durian ini tidak matang. Jadi harus ini biasa dipetiknya nanti ketika durian ini bergelantungan ataupun duriannya sudah betul-betul jatuh gitu. Jadi tidak disimpan, sengaja kita bikin matang dari mentah, tidak murni, tungguin sampai jatuh sama. Jadi seperti ini ya, jadi betul-betul sungguh adaptif ya tanaman durian ini. Varietas Bogor ditanam di
Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Cukup adaptif juga dan memang tidak sulit ya untuk tanaman durian matahari, tidak banyak hambatan. Jadi barang siapa kawan-kawan khususnya para pemula jika ini menanam durian matahari, maka tanamlah. Jadi tidak ada ruginya menanam durian matahari juga ya. Jadi tidak harus menanam busangking ataupun duri hitam ya, tidak harus sih. Matahari juga cukup bagus dan cukup adaptif dan buah-buahnya juga sangat lebat. Ini contohnya seperti ini yang saya langsung review ke pohonnya, bahwa matahari di sini cukup adaptif ya, dan dia tidak bosan untuk mengeluarkan buah ya. Tapi ini biasanya sampai dengan matang itu tidak gagal, biasanya seperti itu. Karena dari mulai pasca tanam dan sampai saat ini tidak ada hambatan sama sekali untuk pertumbuhannya ataupun ini memasuki fase generatifnya. Ini kan sudah bukti valid ya, ataupun bukti autentiknya bahwa tanaman durian matahari yang ditanam di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat sini, bahwa betul-betul cukup adaptif dan tidak bisa tidak diragukan lagi ya, sama. Untuk MDPL di sini 600 MDPL. Ya, yang penting terutama pH tanah juga harus kita lihat dari mulai musim berkebun kan, bisa seperti itu dengan sampai di masa pertumbuhan kekurangan nitrogen, itu hari saya bahas. Karena nitrogen itu bahannya sangat penting dan bertanggung jawab sekali untuk khususnya pertumbuhan suatu tanaman gitu. Cukup betah juga ya saya untuk mereviewnya di sini, bahwa tidak membosankan dan betul saya ingin cepat melihat ini besar nanti dan matang ya. Nanti saya akan informasikan kembali kepada sahabat sekalian agar lebih enak lagi dipandang ya, dipandang mata. Jadi seperti itu aja ya, kita sharing dan review sekaligus untuk langsung ke kebunnya untuk tanaman durian matahari dan tanaman-tanaman bawor yang masih usia remaja, baik durian busangking dan duri hitam ya. Oke sahabat, mungkin cukup sekian dari saya reviewnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah dukung like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.